Welcome Azlan Saga TV. Subscribe now. Kedamai Kelurahan Penyebaran Kota, yaitu sebagai pimpinan, yaitu Bapak Rusdi Dahlan. Kami silakan untuk melanjutkan perjalanan di posko berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu utusan Kafilah Musolla Taqwa, Jalan Takwa ke Penghuluan Penipahan Darah. Sebagai pimpinan kafilah yaitu Bapak Jeffrey Ardiansah S. Kami silakan mengambil tempat. Baik, ini dia Musolla Taqwa. Berasal dari Jalan Takwa ke Penghuluan Penipahan Darat sebagai pimpinan kabilah yaitu Bapak Jeffrey Ardiansah S. Dengan miniatur masjid-masjid iringan kabilah sebanyak yaitu lebih kurang 40 orang. Kemudian dengan iringan peserta kabilah yaitu busana para perempuan adik-adik kami hitam, kemudian kapilah yang lainnya peserta berpakaian gabungan miniatur yang dibawa dan ditampilkan adalah miniatur masjid. Ya, kami silakan untuk mengambil posisi kemudian bertakbir dan diiringi dengan iringan musik. Kami silakan dengan segala hormat. Inilah dia penampilan selanjutnya dari Kafilah Musolla Taqwa, asal dari Jalan Takwa ke Pemulang Penipahan Darat. Pimpinan kafilah yaitu Bapak Jeffrey Ardiansah S. Ani, silakan. صدق وعده
ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ya baik, lanjut musala takwa. Kami silakan. Ya, dari Masjid Jami Nurul Iman kami silakan mengambil kembang. Hadirin wal hadirat muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan, itulah tadi penampilan dari musala takwa diiringi dengan pakaian hitam putih. Ya, kami silakan mengambil tempat dan posisi agar dapat memandangkan takbirannya. Ya, kepada penakbir kami silakan ambil posisi di sini. Ya, gendangnya dihentikan dulu. Ya, gendangnya dihentikan dulu. Ya, baik. Hadirin para penonton yang berbahagia, inilah dia penampilan undian 03. Penampilan berikutnya yaitu dari kafilah Masjid Jami' Nurul Iman di bawah pimpinan kafilah Dodi Sahputra. Kami silakan. Kita boleh lihat apa-apa.
kita ya lihat dan kita saksikan. Ya, ini dia pemain fisik bertepukan kendang dan berpandang. Kami silakan. Yeah.
tadi ada di penampilan dari jemaah ataupun kafilah Masjid Jami Nurul Iman. Iya, baik. Kami silakan untuk melanjutkan perjalanan, yaitu ke posko selanjutnya. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah kepada jemaah ataupun kafilah Masjid Jami Nurul Iman. Ingat, ya, iringan musik tadi berupa gendang rempana diiringi dengan tabuk gendang, ya, drum. Nampaknya di sana beberapa orang pemain dengan jumlah kafilah peserta yang dibawa berjumlah sekitar 50 orang. Baik, selanjutnya penampilan berikutnya utusan dari yaitu kafilah Masjid Baitur Rahman, yaitu Jalan Sungai Sampai Niat Padipahan. Kami silakan mengambil tempat. Utusan kafilah yaitu Masjid Baitur Rahman. Pimpinan kafilah yaitu Bapak Rama dan memandangkan takbir panjangnya dengan iringan musik, dipersilahkan.
43 Hijriah 2022 masih. Kami silakan untuk melanjutkan perjalanan ke posko selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyertai yaitu perjalanan Anda hingga nanti akhir dari ya acara ini terselenggara. Baik, selanjutnya kita saksikan penampilan berikutnya dari Masjid Al Huda Panipahan Darah, yaitu utusan dari kafilah Masjid Nurul Huda, utusan yaitu Jalan Garuda ke Penghuluan Panipahan Darat, pimpinan kafilah yaitu Bapak Ikas. Ya, agar dapat dimajukan sedikit miniaturnya. Ya, miniaturnya dimajukan agar bisa kita saksikan dan kita lihat yaitu para penggendang penampilan-penampilan mereka. Ya, terus dimajukan biar bisa kita saksikan. Ya, para pemain-pemain gendang kita mana tahu ada atraksi. Ya, nampaknya mereka berpakaian lengkap serta memakai sorban. Iya, putih semua. Ya, utusan dari kafilah Nurul Huda Jalan Damai yaitu Panipahan Darat, Jalan Damai, Jalan Garuda Panipahan Darat. Ya, inilah dia dengan jumlah jemaah ataupun peserta ataupun anggota yang dibawa yaitu berjumlah sekitar 30 orang. Ya, baik. Stop. Ya, kepada yaitu penakbir kami silakan untuk mengambil tempat di sini. Ya, ini dia bapak-bapak hadirin, para penonton yang berbahagia. Kita saksikan penampilan berikutnya dari kafilah Masjid Nurul Huda Panipahan Darat berasal dari Jalan Garuda ke Penghuluan Panipahan Darat, yaitu sebagai pimpinan kafilah yaitu Bapak Ikas ataupun Saudara Ikas dengan iringan musik gendang dan bertabukan masih gendang durung. Ya, kami silakan dengan segala hormat. Thank you.
Masjid Nurul Huda Padipahan Darat, utusan dari Jalan Garuda ke Pengulon Padipahan Darat. Sebagai pimpinan kabilah yaitu Saudara Ika, yang tadinya telah ditampilkan dengan takbir panjang oleh penakbir adik kita di sini dengan iringan musik yaitu Gendang Rampana. Kemudian dengan berbagai yaitu variasi musik telah kita dengarkan. Kami silakan untuk melanjutkan perjalanan ke posko selanjutnya. Inilah dia tadi dari penampilan Masjid Nurul Huda. Ya baik, bapak-bapak hadirin yang berbahagia. Selanjutnya adalah penampilan dari kafilah Banting Muda, yaitu ya sebagai pelengkap dari acara ini mereka hanya memeriahkannya saja, yaitu dari pemuda Banting Muda dengan miniatur nampak kita di sana 43 Hijriah. Ya inilah dia pemuda Banting Muda. Ya kami silakan. Ya semoga ini. Ikut sertanya siar 1443 Hijriah oleh pemuda Banting Muda. Ya Banting Muda, ya kami silakan melanjutkan perjalanan untuk bisa bersama-sama dalam mengikuti yaitu keliling memeriahkan siar awal 1443 Hijriah. Ya semoga Allah melindungi dan memberikan kepada kita semua selain dari Maniatur Masjid. Ya baik, selanjutnya di belakang dari Banting Muda nantinya akan kita saksikan penampilan yang keenam dari kapal Masjid Al-Falah yang berasal dari Tanjung Rukam Darat, yaitu utusan Kampung Hulwan Padipahan Darat sebagai pimpinan kabilah yaitu Bapak Bo ataupun Saudara Bo. Kami silakan mengambil tempat. Ya silakan maju langsung berhenti di depan masjid ya, depan Masjid Nurul Iman agar kami bisa nanti menyaksikan para pemain musik kita dengan dan mendengarkan yaitu penakbir kita. Ya maju sedikit lagi biar kita bisa lihat yaitu para pemain musik. Ya ini ke penghuluan Padipahan Darat pimpinan kabilah yaitu Bapak Bo, kami persilahkan. Allah
Sekitar 70 orang ataupun 60 orang. Kami silakan melanjutkan perjalanan yaitu kepada posko berikutnya. Baik, itulah dia tadi penampilan dari kafilah Masjid Al-Falah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, kita saksikan penampilan berikutnya utusan dari Musolla Ar-Raudhah, yaitu alamat Jalan Bakti Pelabuhan, utusan kepenghuluan Panipah. Ya, berikutnya putih di depan, kemudian bendera Palestina. Ya, kemudian di belakang bendera hitam dan putih. Kelambang apa? Ya, suku lambang UBE. Ayah, tidak apa-apa, ada. Sebagai iring-iringan. Ya baik, ini dia kafilah Jalan Bakti Pelabuhan Kepenghuluan Panipahan, pimpinan kafilah Frian Daniel, kami silakan. Dah, main dah. Oh,
dia tadi penampilan dari Kavina, yaitu Persola Amroto, utusan Jalan Bakti Pelabuhan Kepulauan Peribahan, dengan pimpinan Kavina yaitu Bapak Rian Daniel. Ya, kami silakan melanjutkan perjalanan ke posko berikutnya dengan jemaah yang dibawa yaitu lebih kurang 40 orang. Ataupun miniatur yang dibawa yaitu masjid, dan selanjutnya penampilan berikutnya yaitu dari kafilah Musola Babul Ulum, utusan dari Jalan Paduko ke Pembuluan Penipahan Darat. Ya, kami silakan mengambil tempat. Kita akan menyaksikan yaitu para pemain beduk kita, para penggendang. Kalau ada atraksi, kami silakan tampil atraksi, dan kami panggil yaitu kepada pimpinan kabilah Babul Ulum yaitu Bapak Sentosa dengan penakdir. Dengan penakdir, ya, siapa takdirnya? Oke, ya, kami silakan satu kali takdir pendek, langsung takdir panjang. Ya, baik, kepada pemusik agar dapat siap-siap. Ya, hadirin yang berbahagia, inilah dia penampilan berikutnya dari Musola Babul Ulum, yaitu Jalan Paduko ke Pembulan Penipahan Darat, yaitu pimpinan kafilah Bapak Santosa. Kami silakan. Allah, yaitu Bapak Sentosa dengan peserta kafilah berjumlah lebih kurang 70 ataupun 80 orang dengan berpakaian yaitu serba hijau dengan panjang berwarna kuning. Ya, inilah dia tadi penampilan dari Musola Babul Ulum, utusan dari Jalan Paduko ke Pembuluan Penipahan Darat, di bawah yaitu pimpinan kafilah Bapak Santosa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang berbahagia, selanjutnya akan kita saksikan
penampilan yang ke-9, utusan dari Musholla Nurul Yakin, utusan dari Jalan PLN Panipahari, utusan dari Hanafi. Ya, maju terus ke depan, nanti biar para pemusik di sini. Miniaturnya maju. Ya, nampaknya ada dia dua miniatur masjid berwarnakan hijau. Ya, mungkin namanya masjid hijau, dan di belakang berwarna kelabu, mungkin namanya masjid kelabu. Ada tahu gunung? Baik. Maju lagi, terus. Iya. Ya, lanjut. Ya, maju. Oke. Dah, kepada pimpinan kabilah dan penakbir agar dapat mengambil tempat di sini. Ya, satu kali takbir pendek dan satu kali takbir panjang. Mana pimpinan kabilah dan penakbir? Yang tukang takbir. Pimpinan kabilah. Ya, agar dapat maju. Penakbir. Yang penakbir. Ya, satu kali takbir pendek di sini. Ya, kami silakan. Ya, baik, hadirin yang berbahagia. Inilah dia penampilan dari yaitu Musholla Nurul Yakin, Jalan PLN Panipahan, Kepenghuluan Panipahan Darat, pimpinan kabilah yaitu Bapak Hanafi. Satu kali takbir pendek dan satu kali takbir panjang. Kami silakan kepada pemusik. Oh,
Ya baik, demikian penampilan dari Musola Nurul Yakin, utusan jalan PLN Penipahan Kepenghuluan Penipahan Darat Pimpinan Kabilah Hanafi, yang kami silakan untuk melanjutkan perjalanan dengan iringan jumlah peserta berjumlah sekitar 30 orang. Beduk yang dipukul sebanyak 4 beduk dengan iringan yaitu bambu dan gendangan rebana. Bapak-bapak hadirin penonton yang berbahagia, selanjutnya mari kita sambut yaitu penampilan berikutnya dari utusan Musola Al-Muhajirin. Ya, Musola Al-Muhajirin, alamat Jalan Bakti Kepenghuluan Penipahan Darat, pimpinan kafilah yaitu M. Ridwan Ishak. Kami silakan tampilkan atraksinya, miniatur masjidnya. Silakan maju langsung ke depan Masjid Nurul Iman. Allah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu penonton, penonton yang di muka kami, dan nampak dewan juri, bapak jauh. Ya, maju terus, maju, miniatur maju ke sana. Nanti kita akan saksikan penampilan yaitu atraksi dari Muhajirin. Ya, maju. Kepada pimpinan kafilah dan juga kepada penakbir agar dapat mengambil tempat di podium panitia. Itu dia. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang di muka kami agar dapat. Yo, dewan juri tak nampak. Ayo dinilainya kepala ibu-ibu dan bapak-bapak. Yang ada dinilai itu miniatur. Kemudian ya para jemaah peserta. Jadi yo dapat dan nilai kepala. Allahumma bissawab. Ya. Ya, ini dia peserta Muhajirin. Ya, nampaknya jumlah peserta yang sungguh banyak, ya sekitar ya 60 sampai 70 orang, berpakaian busana Melayu hijau, kuning, biru. Ini nyanyi pelangi. Ya, baik. Kepada yang nampaknya ya tampil senior. Ya, baik. Ini dia. Maju lagi, maju. Terus. Nanti biar bisa kita saksikan yaitu gerak gendang dari penampilan Muhajirin. Ini ada atraksi, ya kami silakan. Oke, okay. Stop. Ya, stop, stop. Stop. Ya, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, para penonton yang berbahagia. Kita saksikan penampilan berikutnya dari kafilah Musola Muhajirin dengan pimpinan kafilah yaitu adik kami Ridwan Ishak. Satu kali takbir pendek dan dilanjutkan satu kali takbir panjang. Kepada pemusik kami silakan.
Penampilan dari Musola Al-Muhajirin. Tepuk tangan. Ya baik, hadirin bapak-bapak ibu-ibu, kita lanjutkan penampilan berikutnya. Masjid Raya An-Nur Padipahan. Pimpinan kabilah dan juga penakbir agar dapat mengambil tempat di sini, membawa penakbirnya. Lanjut, miniatur lanjut ke depan. Lanjut. Ya, di depan Masjid Nurul Iman. Ya, nanti pemusik di sini. Ya, terus miniaturnya di depan Masjid Nurul Iman. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Maju, lanjut. Ya. Dia penampilan berikutnya dari Masjid Raya An-Nur, pimpinan kabilah yaitu saudara Isma Gunawan. Kami silakan kepada peserta di belakang agar dapat matikan dulu musiknya, jangan takbir dulu. Peserta di belakang, kami instruksikan kepada peserta di belakang jangan takbir dulu. Ya, lanjut.
Ya baik, demikian penampilan dari kafilah Masjid Raya An-Nur, utusan dari Jalan Masjid Raya ke Pengulon Panipaan Darat dengan pimpinan kafilah Isma Gunawan, agar dapat melanjutkan perjalanan ke posko berikutnya. Selanjutnya penampilan dari yaitu kafilah. Jadi kepada penggendang agar dapat di sini tampilnya. Ya, nampaknya jemaah dari Musola Al-Hikmah. Lanjut. Ya, sungguh banyak, sekitar ya 80 orang dengan pemusiknya. Ya, pemusik lanjut ke sini. Kemudian penakbir kami silakan untuk ke sini. Ya, penakbir. Ya, lanjut. Yang pemusik di sini. Ya, pemusik di sini. Ya, kalau ada atraksi kami silakan tunjukkan atraksi, penampilan ya tampilkan dengan sebaik-baiknya. Ya, satu kali takbir pendek dan satu kali takbir panjang. Ya baik, hentikan dulu, stop, musiknya stop. Kita mulai dari awal. Ya, satu kali takbir pendek dan satu kali takbir panjang. Ya, stop dulu. Ya, stop. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin penonton yang berbahagia. Inilah dia, kafilah Musola Al-Hikmah, utusan dari Jalan Bakti Gang Kubu ke Pengulon Panipaan Darat. Pimpinan kafilah yaitu saudara Mara Muda. Kami silakan. ولو كره الكافرون
ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. Terima kasih diucapkan, itulah dia tadi penampilan dari Musola Al-Hikmah, yaitu alamat Jalan Bakti Gang Kubu, utusan dari Kepengurusan Pani Pandaran dengan pimpinan kafilah yaitu Mara Muda, dengan jumlah peserta lebih kurang 90 ya orang jemaahnya. Ya, terima kasih ya Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Masalimo Kabas juga ikut serta mengiringi kafilahnya, memberikan semangat dan motivasi kepada ya kafilah yaitu Musola Al-Hikmah Jalan Kubu Kepengurusan Pani Pandaran. Ya baik, kami silakan untuk melanjutkan perjalanan ke posko selanjutnya dengan pakaian yaitu serba putih dan hitam, ikat kepala putih umpai-umpai, dengan iringan juga marching band. Juga kencang rebana, kencang botol, kencang ketawa, kencang ketabu. Ya, juga Bapak Nais lebih dah. Terima kasih. Ya, selamat jalan dan selamat melanjutkan perjalanan berikutnya. Ini lagi kita dari Musola Al-Hikmah. Baik, hadirin yang berbahagia, melanjutkan perjalanan berikutnya yaitu kafilah Musola Al-Hikmah, utusan dari depan Masjid Nurul Iman. Kepada penakbir, kami silakan ambil posisi dan tempat di sini. Ya, coba hentikan dulu musiknya. Hentikan musiknya dulu. Lanjut, lanjut. Pengendap di sini, pemusik di sini. Lanjut ke depan. Lanjut ke depan. Penakbir, kami minta penakbir di sini. Ya, hentikan dulu. Hentikan dulu. Langsung ke sini, langsung. Ke sini, ke sini. Ya. Ya, penakbir di sini. Ya baik, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin penonton yang berbahagia, ini dia selanjutnya penampilan dari Musola Amalia Jalan Datuk Pendopo Kepengurusan Pani Pandaran, pimpinan kafilah Ahmad Firdaus. Kami silakan. Ya, silakan musik. Oh,
Amalia. Yang utusan dari jalan datang mendukung ke penghuluan di Pahandaran. Pimpinan kabilah yaitu saudara Ahmad Firdaus kami silakan untuk melanjutkan perjalanan ke posko selanjutnya dengan jumlah peserta lebih kurang 30 orang dengan alat musik yaitu alat musik drum sebanyak 7 drum. Pemusik nanti di sini posisinya. Ya lanjut, lewatkan. Ya, buka Masjid Nurul Iman. Ya lanjut, pemusik di sini. Ya lanjut, izin. Ya ke sana, miniaturnya juga di sana. Pemusik di sini agar dapat nanti kami saksikan. Banyak turun korban melapor. Alamat isu itu tak mandi ayayo. Ya lanjut, rapatkan. Ya biar bisa kami mana tahu nanti ada penampilan atraksi kami silakan. Ya oke, okay? Siap. Ya bapak-bapak hadirin yang berbahagia, inilah dia penampilan dari kafilah Musala Nurul Ihsan. Kami silakan. Kita lanjutkan
pilihan 15 Tabrida Masjid Nurul Hidayah, alamat Jalan Tanjung Rukam, utusan dari ke-40an Pernikahan Darah. Pimpinan kapilah yaitu Saudara Farah. Ya, ini dia tadi penampilan dari Sekolah Nurul Ihsan Ajak Baru. Ya, dengan alat musik Nurul Iman, nanti ada di sana penilainya. Ya, di depan Masjid Nurul Iman. Ya, pemusik di depan kami. Penakbir kami minta maju ke sini. Penakbir. Ya, penakbir di sini. Matikan musiknya dulu, matikan musiknya dulu. Lanjut, mediator, mediator maju ke depan. Di depan Masjid Nurul Iman. Pemusik di sini. Penakbir kami minta di sini. Siapa penakbir? Ya, di sini. Ya, pemusik di sini. Kita ulang dari awal. Kalau ada atraksi silakan tunjukkan atraksi. Ya, oke. Okay. Stop. Ya, satu kali takbir pendek langsung takbir panjang. Ya, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin penonton yang berbahagia, kita saksikan penampilan berikutnya itu dari kafilah Masjid Nurul Hidayah Tanjung Rukam Kepunggulan Penipuan Darat dengan pimpinan kafilah yaitu Saudara Baron. Kami silakan.
dari penampilan dari kafilah Masjid Nurul Hidayah dalam terbukaan putusan kepulauan Kalimantan dengan pimpinan kafilah baru disilakan untuk melanjutkan perjalanan ke posko berikutnya dengan jumlah jemaah sekitar 90 orang lebih. Ia dipimpin oleh Bapak Kepala Dusun yaitu Ustaz Bali. Ya baik. Ya dengan pakaian hitam dan juga putih. Alat musik yaitu durum sen. Durum dari kafilah Masjid Nurul Hidayah Tanjung Rukam. Baik bapak-bapak ibu-ibu hadirin penonton yang berbahagia, selanjutnya akan kita saksikan penampilan berikutnya yaitu nampaknya miniatur dengan hiasan banyak di sini, ada pancuran air mancurnya. Kalau kita seorang jalan-jalan, kita jalan-jalannya juga siko. Gara aduh nampak kami pancur air di situ tamannya. Ya, lanjut ke sana. Ya, lanjut di muka Masjid Nurul Iman. Ya, masjid yang megah oleh kepenghuluan Mustafa Husin, ya Masjid Al Hasanah Bandar Baru. Ya, jemaah dengan berpakaian ya busuluk. Ya lanjut. Kemudian dengan iringan musik gendang, nampaknya gendang drum. Kemudian diiringi marching band juga ada. Ya, kepada penakbir kami silakan penakbir. Ya lanjut, masih lanjut. Kepada penggendang agar di sini posisinya. Lanjut lagi, lanjut. Lanjut ke depan. Penakbir kami minta penakbir utama di sini. Ya. Penakbir. Ya lanjut, ini lanjut ke sana. Biar bisa penggendang di sini. Yang tukang gondang-gondang di sini. Takbir di situ. Ya bapak-bapak hadirin penonton yang berbahagia, inilah dia, kita sambut penampilan berikutnya dari kafilah Masjid Al Hasanah Bandar Baru Kepenghuluan Teluk Pulai. Ya, kepada pemusik kami silahkan agar dapat siap-siap ya. Yeah.
Allahu Akbar walillahilhamd. Demikian penampilan dari kafilah Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Kepenghuluan Teluk Kulai dengan pimpinan kafilah yaitu M. Suhada di bawah naungan yaitu Bapak Pembulu Kepenghuluan Teluk Kulai Bapak Mustafa Hussein dengan jumlah jemaah sekitar 80 orang berpakaian batik hijau dan juga yaitu seragam putih hitam dengan ikat kepala biru, hijau, kuning dan corak putih. Kami silakan untuk melanjutkan perjalanan ke posko berikutnya. Itulah dia tadi penampilan dari kafilah Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Kepenghuluan Teluk Kulai. Di depan Masjid Nurul Iman. Maju terus, maju, maju. Ah, maju. Ya, terus maju. Ya, nanti ada penilaian di sana. Yang penilai sudah standby di sana. Ya, maju terus. Miniaturnya ke sana. Ya, maju. Kemudian yang penakbir kami minta di sini. Lanjut, miniatur lanjut. Ya, lanjut. Lanjut, pas di muka Masjid Nurul Iman. Ya, pemain musik. Maju terus sampai di sini. Penakbir. Ya, lanjut. Nah, hadirin penonton yang berbahagia, kita saksikan penampilan berikutnya yaitu dari kafilah Musalla Babul Kudus. Kami silakan.
Di muka bisnis rumah, ya di sini. Tidak pakai mic ini, pakai mic panitia saja. Ya, pemusik di sini. Ya, lanjut, lanjut. Ya, pemusik. Ya, hadirin penonton yang berbahagia. Ya, selanjutnya akan kita saksikan, yaitu utusan kafilah Masjid Al Huda Teluk Pulai Dalam, yaitu Jalan Teluk Pulai Dalam ke penghuluan Teluk Pulai dengan pimpinan kabilah yaitu Bapak Arifin. Baik, mari kita saksikan. Inilah dia penampilan dari Masjid Al Huda. Kami silakan. Thank you.
demikian penampilan dari kafilah Bejil Al-Hudang, utusan dari Jalan Teluk Kulai, Kampung Huluan Teluk Kulai. Ya, terima kasih diucapkan kepada Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan, yaitu Bapak Andi telah menyalur tadi penampil dari yaitu kafilah Al-Hudang Kampung Huluan Teluk Kulai dengan jemaah sekitar 90 orang dengan berpakaian yaitu coklat hitam, peci hitam, kemudian jemaah separuhnya lagi berpakaian hitam putih dengan membawa obor, hati-hati obor, kemudian dengan musik rapana dan yaitu kendang drum. Kami silakan melanjutkan perjalanan ke posko berikutnya. Itulah dia tadi penampilan dari kafilah Masjid Al-Huda Teluk Kulai Dalam. Hadirin penonton yang berbahagia, kita lanjutkan penampilan berikutnya, yaitu dari kafilah Musalla Muslimin, yaitu alamat Jalan Kuburan Cina, Kampung Huluan Teluk Kulai. Masih ya dari Teluk Kulai. Pimpinan kafilah yaitu saudara Dimas yang datang dari Jawa Tengah, sengaja diundang untuk memimpin kafilah, tampilan kafilah ya untuk musala muslimin, dibantu oleh Bapak Farel kemarin. Lanjut. Ya, miniatur, gambar miniatur Masjid Padang nampaknya. Mungkin ada bak makanan Padang, nasi Padang atau apa. Ya baik, penampil kami silakan ambil tempat di sini. Pemusik di sini, lanjut ke sana. Ya, miniatur maju lagi. Ya, maju di sana agar dapat nanti kami lihat pemusiknya. Penampil kami minta di sini, penampil. Penampil. Ya, penampil. Kan pakai mic ini aja, tidak pakai mic itu. Penampil di sini. Ya, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin penonton yang berbahagia, penampilan berikutnya yaitu dari kafilah Musalla Muslimin Jalan Kuburan Cina Kampung Huluan Teluk Kulai dengan pimpinan kafilah yaitu Dimas. Kepada pemusik agar dapat siap-siap untuk mengiringi yaitu penampil dari kafilah Musalla Muslimin. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
jumlah peserta jemaah sekitar 70 orang dengan miniatur Masjid Padang, kemudian iringan musik yaitu drum, kemudian drum band, kemudian rampana, dan kemudian rentak ulu dan juga iringan gendang musik lokal. Kami silakan untuk melanjutkan perjalanan ke posko berikutnya, kemudian dengan iringan juga hiasan jalan obor oleh ya kaum hawa ataupun ya kaum perempuan. Ya, dengan jumlah mungkin lewat dari 70 orang. Ya, 100 orang pun ada. Ya, kami silakan. Ya, kita sambut penampilan berikutnya, yaitu dari kafilah Masjid Raya Anas Bundaran, alamat Jalan Bakti Bundaran, Kampung Huluan, Penipahan Darat, agar dapat maju dan mengambil tempat. Ya, berwarna biru, masjid warna biru seperti Masjid Bundaran. Lanjut, lanjut. Bukan Nurul Iman. Nanti pemusik di sini. Ya, pemusik. Oke, dah. Ya, stop. Oke, stop. Ya, penakbir. Kami minta penakbir. Mana penakbir? Ya, penakbir. Kami silakan ke sini. Ikut Joy. Ya, penakbir di sini. Ya, baik, sebelum takbir kita tampilkan, nampaknya ada dari Masjid Raya Anas yang Penipahan Darat menampilkan atraksi pencak silat. Ya, kami silakan ambil posisi. Di sini pun ada ruangan, di sini pun boleh. Ya. Kemudian setelah nanti habis pencak silat, lanjut yaitu kita dengarkan takbiran dan juga musiknya. Nampaknya pemain musik dengan berpakaian hijau, kemudian hitam. Ya, pencak silat. Yang pencak silat sini aja. Di sini. Ya, ini dia. Atraksi pencak silat. Di depan ada ya Bapak Kepala Dinas Perikanan. Ya, kita saksikan penampilan yaitu atraksi pencak silat. Kami silakan. Musik. Ya, silakan dimainkan. Malam-malam pencak silat, tabuh, hantam saja. Ya, awas terjinjing kaki kawan, kan tak bisa balik. Kalau nak menjinjing kaki kawan, balikkan bau. Kalau saat ikut tampil yang ada, belum saja. Up, rapat terus! Hey! Aman! Kau saat sini, aku dah pukul oleh hari malam. Aku kalau siap tidak nak buat drama! Tangan, bahaya. Jangan salah tangkuk. Kalau itu tangkuk, isu minat yayu boleh doh. Takut aja yang berjalan-jalan aja. Ayo, kalau tidak Sophie itu kawan aku dah menangkut. Awas, berbahaya. Mundur. Waktu satu detik lagi. Maju. Woi, jopi oma wanggo, kau ayah pulang bubunah. Oi, siapa punya anak? Tolong awal ya. Ya, baik, itulah dia tadi penampilan dari pencak silat Masjid Raya Anas Bundaran. Iya, terima kasih. Ya, kembali sawer dari ya kaum PTD Dinas Perikanan oleh Bapak Andi. Lanjut, yaitu takbiran.
kari. Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan berikutnya yaitu utusan kafilah Musalla Babul Rahman, alamat Jalan Lingkar Bundaran ke Penghuluan Peniban Darat, pimpinan kafilah yaitu Wiran Supardiansa. Ia maju dengan membawa miniatur satu masjid dan satu miniatur lancang kuning. Ya, lanjut. Ya, pemusik nanti di sini posisinya. Ya, kepada penakbir kami silakan ambil posisi di sini. Penakbir. Yang tukang takbir di sini. Penakbir di sini. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, kita saksikan yaitu penampilan dari kafilah Musalla Babul Rahman.
Thank you.
bagian penampilan dari kabilah Musola Kabul Rahman Jalan Lingkar Putaran Kampung Hulang Pandaran, yaitu sebagai pimpinan kabilah, yaitu Saudara Wiran Supardiansa dengan jumlah peserta sekitar 40 orang. Tepuk tangan dan lanjutkan perjalanan ke posko berikutnya, ya, dengan pakaian serba putih dan hitam, pemain musik dengan ya warna ungu teruk. Ya baik, demikian penampilan dari kafilah Musola Babul Rahman. Baik, kita lanjutkan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin penonton yang berbahagia. Selanjutnya yaitu penampilan dari kafilah Musola Al Muawwana, alamat Jalan Bastari, Kepenghuluan Penipahan Darat, pimpinan kafilah. Ya baik, kami silakan maju. Ya, dengan iringan barisan kafilah. Ya, berpakaian muslim perempuan, kemudian lampu apa namanya kok? Lampu kolek-kolek miniatur ada dua. Ya, silakan maju di depan Masjid Nurul Iman. Satu nampaknya miniatur kereta. Salah satu. Miniatur Masjid Al-Aqsa, yang satu lagi Masjid Tiatihai. Ya, maju. Apa musik nanti di sini? Ya, lanjut ke sana. Ya, lanjut. Oke. Okay. Kami minta kepada penakbir agar dapat ke sini. Penakbir. Yang penakbir. Oke. Okay. Ya, ambil posisi. Ya. Maju pemusik di sini. Baik, hadirin penonton yang berbahagia, kita saksikan penampilan berikutnya dari utusan kafilah Musola Al Muawwana Jalan Bestari ke Pegunungan Penipahan Darat. Pimpinan kafilah yaitu Saudara Arifin, agar dapat kiranya bersiap-siap kepada pemusik dan dilanjutkan dengan satu kali takbir pendek dan dilanjutkan satu kali takbir panjang. Baik, mari kita dengarkan penampilan dari Musola Al Muawwana. Kami silakan. Wa azzaqa wa azamal
Salah Al-Mu'awwanah, yang telah menjalan bestari ke pembunuhan penyebandaran pimpinan kebilah yaitu Saudara Arifin dengan jemaah semuanya 70 orang berpakaian yaitu kuning dan biru. Kemudian miniatur dua gambar miniatur yaitu Masjid Aqsa dan Masjid Yatihai, mungkin dari Masjid India gitu. Ya, kemudian alat musik yaitu gendang, tabuh dari drum dan jereken diiringi renta, bambu dan botol. Kami silakan melanjutkan perjalanan pos-posko yang lainnya. Itulah dia tadi penampilan dari kafilah Musanna Al-Mu'awwana. Kami silakan melanjutkan perjalanan ke posko berikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, penonton yang berbahagia, akan kita saksikan kembali dua peserta lagi, yaitu penampilan berikutnya dari kafilah Masjid Taqwa Panipahan Darat. Al-Mu'awwanah ni, ini nampaknya orang ibu kepala puskesmas ini. Ya, ini orang ibu kepala puskesmas. Juara umumnya berturut-turut. Ya, insyaallah pada tahun ini kembali tampil. Inilah dia Masjid Taqwa dengan miniatur, ya, gambar masjid. Nampaknya spirit banyak. Jangan menyoi bona. Tinggalan untuk Yayo, ikut nak main bola doh. Iya, ikut tampilan kapilah. Ya, masjidnya lanjut ke muka Nurul Iman. Kemudian miniatur kedua yaitu gambar sampan. Sampan, sampan Yayo. Ya, kepada pemusik ambil tempat posisi di sini. Ya, miniatur lanjut ke sana lagi. Ya, ini adalah biasanya jemaah terpandang. Dari dulu kita kenal Masjid Taqwa ini jemaah terpanjang. Ya, hingga sampai kadang mencapai 150 orang, bahkan 200 orang jemaahnya. Ya, lanjut ke depan. Kita mau lihat, ya, pemain musik. Lanjut. Ya, di antara peserta. Nah, ada Abi dah. Itu Nur Iman tu. Nur Iman. Ya, ini dia. Ya, lanjut. Lanjut lagi ke sana. Masjid Taqwa yang merupakan masjid tertua di Panipahan, kemudian kapilah yang terbanyak sepanjang sejarah pawai. Pada malam hari ini juga unggul, ya, jemaahnya mungkin mencapai 100 orang lebih. Baik, kepada penakbir kami minta penakbir ke sini. Yang penakbir di sini. Mana? Oh, ini dia Bapak Ayam. Ada pemusik? Ya, baik. Hadirin, para pemirsa penonton yang berbahagia, mari kita saksikan, inilah dia penampilan yang terakhir pada malam hari ini oleh kafilah Masjid Taqwa Panipahan Darat ke Pembuluhan Panipahan Darat. Kami silakan kepada pemusik agar dapat mengiringi musik takbirannya. Yeah.
Iya, oleh pimpinan.